Totok Hadi Suyanto, 55, warga JL Biak, Kelurahan Plosok Krep, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar merasa bersyukur tidak ada korban jiwa dalam peristiwa hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Rabu, 19 Januari 2022, petang. Hujan deras disertai angin kencang membuat atap baja ringan ruko di JL Kenari sepanjang lebih kurang 20 meter terbang dan menimpa rumah Totok. Posisi rumah Totok berada di belakang bangunan ruko yang atapnya terbang disapu angin kencang. Jarak bangunan ruko dan rumah Totok sekitar 30 meter. Saya bersyukur tidak sampai ada korban jiwa, hanya merusak bangunan rumah. Padahal ini atap baja ringan, berat, karena yang lepas atap dan rangkanya, kata Totok di rumahnya, Kamis, 20 Januari 2022. Totok mengatakan saat peristiwa terjadi anak dan istrinya berada di garasi. Posisi garasi dekat lokasi rumah yang tertimpa atap baja ringan. Atap baja ringan milik ruko jatuh pas di lorong rumah. Sebagian atap rumah rusak tertimpa baja ringan, ujarnya. Totok tidak bisa membayangkan seandainya atap baja ringan milik ruko terbang ke jalan raya. Menurutnya, jika atap baja ringan ruko terbang ke jalan raya, maka akan banyak korban. Karena waktu kejadian masih banyak orang beraktivitas di jalan raya. Waktu itu kurang lebih sekitar jam setengah malam. Di rumah itu angin itu memang besar sekali. Waktu kejadian itu ya masih banyak saja aktivitas terutama yang di jalan raya. Jadi saya sendiri saya bersyukur adanya musibah yang seperti ini, tidak mungkin ada korban yang lain. Masalah seperti ini saya bersyukur karena ya biasa tidak sampai ada korban jiwa, ada Pak, korban ya jiwa. Iya. Kalau andaikan nanti seperti kalau jalan raya waktu ini malah banyak. Pak, pada waktu memang angin kencang sama hujan, Pak. Betul. Hujannya itu sebenarnya enggak begitu. Deras. Cuma anginnya kencang lagi. Itu angin dari arah mana, Pak? Dari arah barat. Barat. Dari barat itu mau putar-putar gitu ya. Putar. Jadi ini angin putar.